Agustus 1945, Nagasaki dan Hiroshima luluh lantak. Akhir kekuasaan Jepang di Asia. Pusat militer dan ekonomi itu runtuh oleh bom atom militer Amerika, memaksa Jepang menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua. Bom atom pertama kali sepanjang sejarah itu menewaskan ratusan ribu jiwa, membuat Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Kekalahan itu kesempatan emas negara jajahan lepas dari cengkeraman Jepang, termasuk Indonesia, yang memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan Soekarno didampingi Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kendati hanya 3,5 tahun menjajah, Jepang sudah menguasai sejumlah kota di Pulau Jawa, salah satunya Kota Angin Nganjuk di Provinsi Jawa Timur. Bukti kependudukan Jepang di bumi Anjuk Ladang masih bisa dilihat di Kecamatan Ngetos, tepatnya di Dusun Jatirejo, Desa Mojodhuwur. Berbentuk setengah lingkaran memanjang, terbuat dari batu kali dan batu bata yang disusun menggunakan perekat sejenis semen dan pasir. Terdapat 2 bangunan sejenis berjarak sekitar 50 meter. Kedua bangunan saling berhadapan. Satu berdiri di atas ladang pertanian menghadap ke utara, sementara bangunan lainnya menghadap ke selatan di tepi hutan jati. Memiliki panjang 9 meter dan tinggi 3 meter, saksi bisu sejarah ini diperkirakan dibangun tahun 1942, menjadi bagian kamp militer Jepang sebagai benteng pertahanan menghadapi tentara sekutu. Jepang di wilayah Nganjuk itu memang benteng utamanya, itu dipusatkan di wilayah Desa Mojodhuwur di daerah Kecamatan Ngetos pada masa itu, sekarang dikenal dengan Dusun Jatirejo. Nah, sebenarnya bunker atau benteng Jepang ini, jadi awal mulanya memang untuk mempertahankan Jepang itu dari serangan sekutu. Itu sebenarnya tujuan pertama. Tapi setelah sekutu itu belum masuk ke wilayah Nganjuk pada masa itu, akhirnya bunker ini dijadikan untuk menempatkan pasukan-pasukan Jepang untuk perlengkapan militer. Kalau sekarang ya tidak digunakan sama sekali, hanya sebagai tugu peringatan masyarakat yang dulu pernah jadi Romusa, dan jadikan sejarah bahwa Jepang itu pernah
menjajah di wilayah kita, pernah membangun di bangunan di sekitar wilayah kita, dan sekarang ini ya dijadikan bangunan cagar budaya. Pokoknya kita kemarin dari pihak tim TACB dari provinsi itu menetapkan bahwa ini sebagai cagar budaya, benda atau bangunan cagar budaya. Jadi ini kalau siapapun yang merusak, siapapun yang merusak sedikit pun, coret-coret atau mungkin merobohkan, itu semuanya mendapatkan pasal atau mendapatkan hukuman secara undang-undang atau undang-undang yang ada. Ada yang menyebut bangunan ini adalah bekas penyimpanan logistik dan persenjataan tentara Jepang. Dibangun dengan tenaga Romusa oleh warga sekitar. Konon, pasukan pembela tanah air pimpinan Supriyadi pernah ditahan dalam bangunan ini setelah tertangkap melakukan pemberontakan. Masyarakat menyebutnya bunker Jepang. Fisiknya mulai tergerus zaman, meskipun masih kokoh berdiri hingga sekarang. Cerita-cerita yang berkembang, material bangunan ini dibawa warga yang terperdaya propaganda Jepang berkedok hiburan rakyat. Penonton pertunjukan wajib membawa material seperti batu kali, bata merah, pasir, dan material lainnya. Material-material tersebut merupakan tiket masuk bagi penonton hiburan propaganda tersebut. Setelah terkumpul, material-material itu kemudian dijadikan bangunan pertahanan militer dan tentunya dengan tenaga Romusa atau kerja paksa. Berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Nganjuk, peninggalan penjajah dari negeri matahari terbit ini menjadi saksi penderitaan rakyat yang tertindas penjajah. Dan sekarang 78 tahun bangsa ini merdeka, tidak lagi mengangkat senjata, tidak lagi berdarah-darah melawan penjajah. Tugas kita adalah membangun peradaban bangsa ini untuk berkembang dan maju, seperti harapan para pejuang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Dirgahayu Republik Indonesia, 17 Agustus 2023, terus melaju untuk Indonesia maju. Agi Cyber melaporkan.